Inilah daftar gaji pramugari dari maskapai di Indonesia. Jumlahnya bikin takjub. Dikutip dari Merdeka.com, sebagian perempuan mendambakan menjadi pramugari. Salah satu alasannya karena pramugari memiliki gaji fantastis. Penghasilan yang didapat ini sesuai dengan risiko yang ditanggung. Seorang pramugari harus berkorban waktu hingga nyawa sekalipun. Masyarakat juga sering bertanya-tanya, berapa sih gaji pramugari hingga mereka memilih untuk berprofesi di dunia penerbangan itu? Apakah besaran gaji pramugari sesuai dengan risiko yang ditanggungnya? Langsung saja simak ulasan besaran gaji pramugari di maskapai Indonesia yang dihimpun dari beberapa sumber berikut ini. 1. Garuda Indonesia. Siapa sih yang tidak tahu maskapai penerbangan Garuda Indonesia? Salah satu maskapai penerbangan yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Garuda Indonesia dikenal sebagai maskapai terbaik di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan ini. Tak mengherankan pula, bekerja di Garuda Indonesia sebagai seorang pilot ataupun pramugari akan mendapatkan gaji yang cukup besar. Dilansir dari beberapa sumber, untuk pramugari junior yang masih training sekalipun akan mendapatkan gaji hingga 15 juta rupiah. Sedangkan untuk seorang pramugari senior dengan jam terbang dan masa kerja yang tinggi, mereka akan mendapatkan gaji hingga 30 juta rupiah. Gaji yang diberikan pada tiap pramugari hampir semuanya di luar uang tunjangan dan uang tambahan lainnya. 2. Citilink. Mantan anak perusahaan Garuda Indonesia ini ternyata memberikan gaji yang cukup fantastis juga. Maskapai penerbangan yang identik dengan warna hijau ini tidak tanggung-tanggung dalam memberikan gaji kepada pekerjanya. Dilansir dari beberapa sumber, untuk seorang pramugari muda akan mendapatkan gaji sekitar 2-3 juta rupiah. Sedangkan untuk pramugari senior, mereka akan mendapatkan upah sekitar 5 juta rupiah. Gaji tersebut tentu saja di luar uang tambahan dan tunjangan lainnya. Jika ditotal, seorang pramugari maskapai penerbangan Citilink bisa mendapatkan sekitar 20 juta rupiah per bulan. 3. Lion Air. Sama seperti Garuda Indonesia, maskapai penerbangan Lion Air telah lama ada di Indonesia. Tak hanya itu saja, Lion Air juga dikenal sebagai maskapai lokal yang memberikan harga penerbangan relatif murah. Seperti penerbangan lainnya, Lion Air juga menyediakan layanan penerbangan ke dalam negeri maupun luar negeri. Kendati sering terjadi kecelakaan, namun eksistensi maskapai Lion Air masih tetap di atas. Tak heran bila masih banyak masyarakat yang ingin bekerja sebagai seorang pramugari dari maskapai Lion Air. Dihimpun dari beberapa sumber, gaji seorang pramugari muda sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Sedangkan pramugari senior akan mendapatkan gaji berkisar 5 hingga 6 juta rupiah. Seperti maskapai lainnya, gaji tersebut belum termasuk uang tunjangan dan tambahan lainnya. Pramugari Lion Air nantinya juga akan mendapatkan uang tambahan terbang, di mana setiap satu jamnya akan mendapatkan sekitar Rp50.000. Jika dikalkulasikan, gaji yang diterima oleh pramugari Lion Air berkisar 15 hingga 20 juta rupiah setiap bulan. 4. Sriwijaya Air. Sriwijaya Air merupakan salah satu maskapai penerbangan yang telah ada sejak lama. Tak mengherankan jika perusahaan ini berani mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menggaji pekerja, khususnya pramugari. Dilansir dari beberapa sumber, kisaran gaji seorang pramugari maskapai Sriwijaya Air sekitar 19,5 juta rupiah. 5. Air Asia. Meski tergolong sebagai penerbangan baru di Indonesia,
Namun Air Asia tak kalah saing dengan maskapai lainnya. Bagaimana tidak, Air Asia dikenal sebagai sebuah maskapai penerbangan yang menawarkan harga murah pada pelanggannya. Tak hanya itu, Air Asia juga sudah menyediakan layanan penerbangan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Pelayanan dan fasilitas yang cukup bagus membuat sebagian besar publik cenderung memilih Air Asia sebagai salah satu maskapai favoritnya. Banyaknya konsumen yang menggunakan jasanya tak mengherankan bila gaji seorang pilot ataupun pramugari Air Asia cukup besar. Dilansir dari beberapa sumber, untuk seorang pramugari muda akan mendapatkan gaji sekitar 3 juta rupiah. Gaji tersebut tentu saja belum termasuk uang tunjangan dan tambahan lainnya. Diketahui nantinya seorang pramugari juga akan mendapatkan uang terbang di mana setiap jamnya berharga sekitar Rp50.000. Jika di total, pramugari muda Air Asia bisa mendapatkan upah sekitar 8 hingga 15 juta per bulan. Dan tentu saja gaji seorang pramugari senior di Air Asia lebih dari gaji pramugari muda tersebut. 6R. 6R merupakan afiliasi atau anak perusahaan maskapai Sriwijaya Air. Berdiri sejak 2013 silam, 6R juga menjadi salah satu favorit publik bila ingin terbang di Indonesia. Untuk gaji seorang pramugari maskapai 6R sendiri berkisar 8 juta rupiah setiap bulan. Besaran gaji tersebut di luar uang tunjangan dan penghasilan tambahan lainnya. 7. Batik Air. Sesuai dengan namanya, maskapai penerbangan ini identik sekali dengan kain batik. Tak hanya digunakan dalam busana pramugari, di badan pesawat Batik Air juga akan terlihat corak batik di bagian belakang. Meskipun tergolong baru, eksistensi Batik Air tidak perlu diragukan lagi. Tak heran juga jika perusahaan maskapai ini berani menggelontorkan uang cukup banyak untuk para pekerja, khususnya pramugari. Dilansir dari beberapa sumber, seorang pramugari muda akan mendapatkan upah sekitar 2 hingga 3 juta setiap bulan. Tentu saja upah tersebut belum termasuk biaya tambahan lainnya. Jika dikalkulasikan setiap bulannya, pramugari muda akan mendapatkan gaji sekitar 7,5 juta rupiah. Dan pastinya gaji pramugari senior akan lebih besar dari itu.